Beda dengan situasi di Stasiun Bogor, Stasiun KRL Kota Depok sepi pada hari pertama pemberlakuan PSBB. Tidak ada penumpukan dan antrian berarti para warga yang mengakses transportasi kereta. Rabu pagi, Stasiun Depok baru terlihat sepi, hanya ada beberapa calon penumpang di pintu masuk yang akan menuju peron. Sebelum masuk, para calon penumpang ini diharuskan melakukan cek suhu tubuh guna mengantisipasi penyebaran virus corona. Dalam masa PSBB ini, penumpang yang berada di dalam gerbong dibatasi menjadi hanya 60 orang saja dengan mekanisme aturan duduk yang sudah ditentukan. Iya.